Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi bersama Syifa. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang rukun iman. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar yaitu qada artinya ketentuan atau ketetapan Allah yang ada sejak zaman ajali. Zaman ajali adalah zaman sebelum diciptakannya alam semesta dan isinya. Sedangkan qadar yaitu perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Jadi teman-teman, kita harus menerima takdir dari Allah, baik takdir buruk atau takdir baik, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat penjelasan dari Syifa. Kita jumpa lagi ya di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.